Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat top YouTube channel. Kali ini saya akan memberikan video mengenai cara cetak foto ala Fujifilm. Pertama, siapkan fotonya, kemudian masukkan ke aplikasi pencetak foto. Ini adalah hasil cetakannya, teman-teman. Jadi, agar awet, kita akan laminating. Jadi, kita menggunakan lakban. Ini lakban bening atau tembus pandang. Namun, teman-teman, silakan subscribe top YouTube channel dan tekan tanda loncengnya. Jangan lupa like. Kenapa saya katakan Fujifilm? Karena ini dia sudah anti air karena di press dengan lakban ini. Kita press dengan lakban, jadi dia sangat berkualitas. Dia sudah anti air, teman-teman. Kita bisa lihat ini mengkilap. Perbedaannya sangat. Jika di ini mungkin beberapa bulan atau satu bulan mungkin sudah kabur atau sudah tidak jelas hasil fotonya. Namun ini dia terlaminating sehingga kualitasnya tentunya akan baik. Jadi demikian teman-teman cara mencetak foto ala Fujifilm di rumah Anda sendiri. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe top YouTube channel dan thank you.